Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin memberikan informasi sedikit mengenai piloting PPG dalam jabatan tahun 2024. Kemarin sudah selesai tahap pertama 60.000 piloting PPG sebagai sampel. Dan saat ini ada penambahan kuota, teman-teman. Ada penambahan kuota sebesar 30.000 peserta seluruh Indonesia. Kemarin 60.000 sudah selesai masa konfirmasi ataupun lapor di kesediaan konfirmasi dalam mengikuti PPG 2024 ini. Tetapi hari ini dari kemarin sore sampai dengan hari ini masih ada notifikasi yang keluar dari SIM PKB Bapak Ibu. Ada sekitar 30.000 peserta yang akan terpanggil lagi dalam piloting ini. Ada penambahan, apakah itu ada sebagian peserta tidak melakukan konfirmasi ataupun memang ada penambahan kuota. Yang intinya ada pemanggilan piloting sekitar 30.000 peserta lagi seluruh Indonesia. Bagi teman-teman yang kemarin belum terpanggil sebagai piloting, hari ini sudah bisa melakukan cek SIM PKB masing-masing. Siapa tahu nanti teman-teman terpanggil, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini. Karena ada sebagian teman-teman kemarin ada yang tidak melakukan konfirmasi, teman-teman. Ada yang tidak melakukan konfirmasi, apakah mereka tidak tahu ataupun mereka tidak bersedia mengikuti PPG dalam jabatan. Padahal PPG ini hanya sekitar 40 hari, teman-teman. 40 hari masa pembelajarannya. Masa belajarnya hanya 40 hari, tidak lama, teman-teman. Sekitar 1 bulan setengah kurang lebih. Nah, dalam piloting ini masa pembelajarannya kalau tidak salah sekitar 40 hari. Bagi teman-teman jangan lupa sering-seringlah cek SIM PKB. Baik, kita lihat pengumumannya berapakah penambahan kuota dalam piloting PPG dalam jabatan. Ini teman-teman, ini ada pengumuman. Ini resmi teman-teman, walaupun bentuk seperti ini bukan dalam bentuk surat, tetapi ini resmi yang dikirimkan kepada wilayah-wilayah seluruh Indonesia, ke kepala dinas dan lain-lain. Ini adalah bentuk pengumuman agar kita guru sering-sering mengecek SIM PKB karena ada penambahan sekitar 30.000. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu, di Kabupaten Kota Provinsi Direktorat PPG ada penambahan peserta PPG guru tertentu sebanyak 30.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Monggo silakan untuk cek SIM PKB masing-masing. Pastikan kalau sudah terpilih langsung saja memilih kesediaan untuk bisa mengikuti dan langsung lapor diri ke LPTK. Waktu konfirmasi kesediaan mengikuti PPG tahun 2024 peserta tambahan berlangsung dari tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus bagi peserta reguler yang belum sempat. Ini teman-teman, ada penambahan sekitar 30.000 peserta. Ini masa konfirmasinya dari tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan agar bermanfaat bagi kita semua. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.